Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, kita bertemu kembali setelah hari Jumat yang lalu kita mengadakan press briefing khusus mengenai persiapan pertemuan IEMM PMC yang akan diselenggarakan di Laos, yang sekarang sebenarnya sudah berlangsung, tapi pertemuan tingkat menteri akan berlangsung beberapa hari lagi. Nah, pada kesempatan ini isu kita juga isu tunggal, yaitu terkait dengan fatwa dari Mahkamah Internasional, dan sudah hadir bersama kita adalah Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Bapak Amri Jinangkung, dan juga Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Bapak Qadir Jailani. Nanti kedua Bapak ini akan melakukan pendalaman, kemudian teman-teman silahkan lebih mendalami melalui berbagai macam pertanyaan. Waktu kita mungkin 45 menit. Nanti bisa ditanyakan mana-mana bagian yang mungkin adalah off the record, tapi ini adalah sesi pendalaman sehingga teman-teman bisa menulis atau membuat kajian secara lebih mendalam terkait dengan keputusan fatwa dari Mahkamah Internasional tersebut. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Sekian pengantar dari saya, dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Dirjen Amri, kemudian Pak Dirjen Abdul Qadir Jailani. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Rioyo. Rekan-rekan media yang saya hormati, mungkin saya akan memulai dengan menyatakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menlu kemarin. Jadi pada hari Jumat 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional telah menyampaikan penetapan advisory opinion atau fatwa hukum tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Fatwa hukum yang bersejarah ini memenuhi harapan besar masyarakat internasional terhadap Mahkamah. Fatwa hukum telah menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Melalui fatwa hukum tersebut, Mahkamah telah menegakkan rules-based international order dengan menetapkan status ilegal pendudukan Israel terhadap Palestina. Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari pendudukan Israel yang ilegal tersebut. Sejalan dengan fatwa hukum Mahkamah, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Israel juga harus mengakhiri pembangunan pemukim ilegal dan mengevakuasi seluruh pemukim Yahudi secepatnya. Indonesia mendukung pandangan Mahkamah bahwa Israel wajib melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi, termasuk mengembalikan tanah-tanah yang diambil sejak 1967 dan memperbolehkan seluruh warga Palestina yang diusir dari rumahnya untuk kembali. Sejalan dengan fatwa hukum tersebut, Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, penetapan fatwa hukum oleh Mahkamah adalah langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina yang seutuhnya. Secara faktual, Israel masih menjadi occupying power di wilayah pendudukan Palestina, dan Israel masih terus melakukan pelanggaran. Bangsa Palestina, khususnya di Gaza, masih menjadi target serangan militer Israel. Oleh karenanya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menlu, Indonesia kembali menyerukan agar Israel memenuhi kewajiban sebagai occupying power untuk menjamin hak-hak dasar warga Palestina yang mendiami wilayah pendudukan, sejalan dengan penetapan fatwa Mahkamah. Indonesia akan mengajak masyarakat internasional dan PBB untuk secara bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum tersebut dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina. Sebagai catatan, dapat saya sampaikan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional telah mengakomodasi atau mempertimbangkan pandangan Indonesia dan sebagian besar negara-negara, sebagaimana telah disampaikan dalam written statement dan oral hearing di Den Haag. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para akademisi dan praktisi hukum internasional yang telah membantu penyusunan pendapat hukum Indonesia yang disampaikan ke Mahkamah Internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin Pak Dirjen Aspasa bisa menambahkan. Terima kasih Pak Dirjen Amri atas kesempatannya. Kalau diperkenankan, saya dalam kesempatan ini hanya mau menambahkan satu poin saja secara ringkas, yaitu tentang arti penting keputusan ini. Kita semua mengetahui bahwa selama ini Israel selalu berdalih bahwa negaranya memiliki hak atas tepi barat dan Gaza. Itu argumentasinya. Mereka mengatakan bahwa atas dasar hak-hak sejarah mereka memiliki. Itu argumentasi utama Israel. Oleh karenanya mereka merasa berhak untuk menguasai wilayah itu dan bahkan membangun pemukiman. Argumentasi tersebut memang dikemukakan oleh beberapa negara. Dan yang menarik, sebetulnya argumentasi tersebut itu di Indonesia pun banyak orang berpandangan seperti itu. Ada beberapa orang yang berpandangan seperti itu, seolah-olah Israel memang memiliki hak yang sah di tepi barat dan Gaza, sehingga Israel itu bukan melakukan pendudukan. Yang menarik adalah di sini, ICJ dalam keputusan yang kemarin, secara tegas mengatakan dia tidak mempertimbangkan argumentasi sejarah ini. Bahwa Israel bisa berhak karena leluhurnya di sana. ICJ tidak mempertimbangkan. Kenapa tidak mempertimbangkan? Pertama, karena Majelis Umum PBB tidak memintanya untuk membahas itu. Dan kedua, meskipun ada beberapa negara dan ada satu hakim ICJ yang secara khusus mengajukan argumentasi itu, malangnya argumentasi itu tidak cukup, dianggap kurang memadai, dan hal ini tercermin dalam keputusan tersebut. Oleh karenanya, arti penting keputusan ICJ yang baru lalu, pertama adalah bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan ini dengan teritori tepi barat Sungai Yordan dan Gaza, dan status Israel di tepi barat dan Gaza adalah sebagai occupying power. Dengan demikian, kalau dia sebagai occupying power, Israel tidak pernah memiliki wilayah itu. Dan dia tidak pernah memiliki hak atas apapun juga. Dan selanjutnya ICJ berpandangan Israel telah melakukan aneksasi atau pencaplokan tanah bangsa Palestina dengan menggunakan kekerasan. Itu clear dalam keputusannya itu. Israel juga dianggap telah melakukan diskriminasi, dan semua tindakan Israel yang dilakukan di tanah pendudukan Palestina dianggap bertentangan dengan hukum internasional, dan karenanya konsekuensinya adalah keberadaan Israel di tepi barat Sungai Yordan dan Gaza harus segera diakhiri. Kami akhiri, semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa memperluas, memperkuat, memperdalam teman-teman dalam mengkaji maupun membuat berita. Sampai jumpa pada kesempatan press briefing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.